Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Seperti judulnya, di video aku kali ini aku mau share kegiatan aku olahraga di Monas. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku meminta tolong untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Oke, mari kita mulai aja videonya. Jadi ini aku udah sampai di Monas. Nah, sebelum masuk, kita semua itu yang mau masuk diarahin ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu nanti kita satu persatu di-scan suhu tubuhnya. Nah, nanti akan muncul di monitor gitu ya, teman-teman. Kemarin itu hari Minggu, tepatnya tanggal 28 Agustus, aku dan suami ceritanya mau olahraga pagi. Biasanya kita berdua olahraganya di sekitar rumah aja, jalan santai. Cuman, kali ini kita pengen olahraga dengan suasana yang baru. Jadi kita berdua mutusin buat ke Monas sekalian jalan-jalan. Karena udah lama juga gak main kesini. Terakhir itu kalau gak salah 2 tahun yang lalu. Dan kebetulan Monas juga baru dibuka kembali untuk umum awal Juli kemarin. Ini dia suasana pagi di Monas. Aku sampai sekitar jam 7 pagi, udaranya masih sejuk banget. Nah, ini suami aku lagi pemanasan tipis-tipis. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah main ke Monas, jadi untuk masuk ke kawasan Monas itu gratis ya teman-teman. Kita cuma bayar parkir aja kalau bawa kendaraan pribadi. Tapi kalau teman-teman mau naik ke atas Monas atau ke pelatarannya, itu setahu aku bayar. Cuma aku lupa bayarnya berapa. Kalau teman-teman lihat, vibes-nya tuh masih kemerdekaan banget ya. Masih banyak bendera, masih banyak dekorasi kemerdekaan. Masih banyak juga yang ngadain kegiatan 17-an. Ada beberapa tips dari aku kalau teman-teman mau datang ke Monas. Yang pertama, teman-teman lebih baik datang lebih pagi supaya nggak terlalu mengantri buat masuknya. Dan juga nggak susah cari parkir kendaraan. Dan yang kedua, kalau teman-teman datang pas musim hujan, jangan lupa bawa payung ya. Karena di dalam itu nggak ada tempat untuk neduh. Ya paling pohon-pohon gitu teman-teman. Dan yang ketiga, gunain sepatu yang nyaman karena jalan ke dalam itu lumayan jauh. Dan pastiin juga teman-teman itu dalam keadaan yang fit supaya nggak kecapean. Oke, lanjut. Di sini pas aku lagi jalan, aku lihat ada vending machine jual minuman gitu. Jadi aku penasaran mau coba beli. Sebetulnya aku udah beli minuman di kantin depan sebelum pintu masuk. Cuman karena aku mau coba mesinnya, jadi aku coba beli. Nah, ini aku coba beli. Kita tinggal klik aja nomor minuman yang mau kita beli, lalu kita masukin uangnya. Setahu aku ini harus uang pas ya, teman-teman. Nah, di sini aku coba beli minuman dengan harga 10.000. Tadi aku udah masukin uang pecahan 5.000-an 2 lembar. Nah, ini dia. Nah, untuk teman-teman yang lapar, di kantin sebelum pintu masuk itu banyak banget ya yang jual makanan. Dan harganya juga lumayan terjangkau, jadi teman-teman gak perlu khawatir harganya bakal dimahalin. Aku tuh bener-bener kagum banget loh teman-teman, karena bener-bener bersih banget. Gak ada yang namanya sampah, berserakan itu gak ada. Dan di setiap sudutnya itu udah pasti ada tong sampah gitu loh teman-teman. Oh iya, dulu tuh seingat aku ada tempat sewa sepeda gratis gitu. Jadi kita tinggal pakai aplikasi. Cuman kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, karena aku kemarin nggak lihat juga. Ini aku dan suami lagi menuju ke parkiran karena hari udah semakin siang, udah semakin ramai juga. Ini sekitar pukul 9 pagi. Nah, ini aku udah ada di depan pintu keluar. Jadi pintunya itu bersebelahan sama pintu masuk ya teman-teman. Cuman kalau keluar itu kita tinggal jalan aja, nggak perlu dites lagi suhunya.
Nah, ini dia kantin yang aku maksud tadi, teman-teman. Banyak banget yang jual makanan, dari yang makanan ringan sampai makanan berat. Ada juga yang jualan baju, ada yang jual souvenir. Dan di belakang sini juga ada musola dan juga toilet. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Sebelum pulang, ini aku mau mampir dulu ke toilet. Nah, di sini kita cukup bayar sukarela aja ya, teman-teman. Lanjut, ini aku dan suami udah sampai ke parkiran. Kemarin itu suami aku parkir di Irti Monas ya, teman-teman. Biasanya kalau nggak parkir di sini, kita berdua itu parkir di stasiun Gambir. Jadi untuk parkirnya kita dikasih kartu kayak gini ya, teman-teman. Jadi nanti ketika kita pulang tinggal kita kembaliin ke petugasnya. Ini dia pemandangan Monas dari luar. Bagus banget buat teman-teman yang mau jalan-jalan, mau piknik bareng keluarga di tengah-tengah kota. Recommended banget untuk ke Monas karena selain nyaman, bersih, teman-teman juga nggak perlu ngeluarin budget yang besar untuk kesini. Nah, ini aku dan suami udah di jalan pulang. Tapi sebelum kita pulang, kita mau mampir dulu cari sarapan. Oke, ini aku udah sampai ke tempat sarapannya. Jadi ini aku mau sarapan di ketupat Padang dan gulai pakis depan Alfamidi Matraman. Ini enak banget loh, teman-teman. Porsinya banyak dan lumayan terjangkau, cuma 18.000 aja teman-teman dapat ketupat Padang ditambah telur. Dijamin kenyang deh. Kita lanjut jalan pulang lagi ya, teman-teman. Oke, jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga teman-teman semua terhibur. Mohon maaf banget kalau suara aku kurang terdengar jelas karena masih serak atau bindeng. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh klik like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi upload videonya. Jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya, supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.